Santu Bidenza. Banting kiri, banting kanan, itu yang bikin kalian lentur. Iya! Yeay! Gak nyangka ya, main semifinal, depan katnya dari juri. Iya, saya kira momen mereka tepat, tapi kalau saya bilang harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih variatif. Banyak banget cemoohan, kenapa sih kalian tuh laki-laki kills? Jadi kami terus berjuang sehingga bisa mengikuti Indonesia Got Talent dan bisa membuat mereka-mereka yang mencemoohkan kami bisa menjadi bangga terhadap kami. Kami ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dancer kami ini bukan main-main, tetapi sangat membutuhkan skill dan teknik yang sangat bagus. Dengan teknik yang kalian miliki yang luar biasa, selama itu tetap dalam batas-batas kewajaran, saya pikir kalian akan bisa diterima di panggung hiburan Miss Indonesia. Penampilan kami malam ini sangat penting sekali agar perjuangan kami selama ini tidak sia-sia. Kami akan menampilkan yang terbaik. Tunggu kami. Dansa! Wow. Sepertinya membutuhkan waktu untuk bernapas. Silakan maju sini. Silakan maju. Silakan, siapa yang jadi juru bicaranya? Oke, tepuk tangan sekali dulu buat Want to be Dancer. Capek. Tarik nafas dulu. Capek, licin ya? Licin ya, panggungnya agak licin ya. Oke, sepertinya Ari Lasso ingin segera memberikan komentarnya pada malam hari ini. Gimana penampilan Want to be Dancer? Kenapa saya? Karena Anda yang paling bereaksi pada saat mereka mensplitkan kaki mereka. Ya, sebagai orang normal pasti terasa ngilu ya kalau ada itu. Apa ya? Want to be Dancer, oke. Okay. Sebentar, saya ambil nafas dulu ya.
Ngilu masih, ya? Masih ngilu. Masih ngilu, ngilu ya? Secara konsep memang jauh lebih bagus dibandingkan audisi. Tetapi karena kalian ini grup tari, menurut saya tadi unsur tariannya malah sedikit banget. Terlalu mengeksploitasi itu tadi, ngangkang-ngangkang itu tadi ya. Banting kanan, banting kiri. Gitu. Jadi kalau orang tidak punya kecenderungan disakiti gitu ya mungkin agak tersiksa ngelihatnya. Tapi kalau orang punya kecenderungan sadomasokisme mungkin seneng gitu ya nonton itu. Tapi kalau saya melihat presentasi koreografi dan presentasi konsepnya agak timpang. Konsepnya bagus tapi koreografinya sedikit banget gitu. Sementara waktu di audisi itu konsepnya simpel tapi kalian menampilkan tarian yang sangat-sangat menghentak. Gitu. Folk dance ya. Ini kalau dulu Madonna sempat paling sering banget ya mempopulerkan. Oke, okay, dari Anggun. Seperti apa? Apakah ini sudah layak Anggun atau meningkat daripada tahap audisi kemarin? Ya, aku sebenarnya punya pertanyaan. Itu kalian memang udah benar-benar gak merasakan sakit apapun ya? Enggak. Beneran, udah enggak. Biasa kebas. Coba sini. jangan coba-coba. Tapi biar gak sakit itu dipakein apa ya? Enggak ada apa-apa. Enggak dipakein sesuatu. Tapi ini kok sampai darah-darah gini? Katanya gak sakit. Makeup. Oh, makeup, oke. Ya, jadi ya buat aku tadi sebenarnya aku tuh suka sekali dengan gaya kalian dari semenjak audisi. Tapi tadi banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang memang aku tahu itu di luar dari hak, di luar dari keinginan kalian. Mungkin antara apa kombinasi antara sepatu yang lumayan keren sih kalau dilihat dari sini ya. Tapi nggak tahu rasanya gimana berjalan dengan sepatu seperti itu di lantai seperti ini dan tuh ya apalagi dengan gerakan-gerakan kalian. Tapi tadi aku ngerti dengan yang diomongkan sama Mas Ari, jadi kesannya tadi banyak sekali jatuh-jatuhnya yang sengaja maupun tidak dan kita jadi akan jadi malah lupa koreografinya gitu. Oke, terima kasih Anggun. Terima kasih. Mas J. Gimana Mas J, kira-kira setuju dengan pendapatnya Ari Lasso atau memang punya pendapat sendiri Mas? Iya, saya setuju sama Ari Lasso sama Anggun gitu apa yang dikasih tahu. Tapi saya senang temanya saya suka sekali. Cuman harusnya make up-nya harusnya sama yang berdarah aja. Kalau yang lain nih kayak kakek sama nenek gitu. Pucat-pucat ya? Jadi harusnya sekalian kalau mau mumi farao sekalian semuanya. Terus kalau bisa jangan dipakai kaos lagi gitu ya karena enggak kelihatan bahwa Anda ini sebenarnya semua laki-laki sejati yang pintar menari gitu. Oh ya, kalau Egyptian topless gitu ya. Jadi saya seneng dan temanya juga kalau bisa jatuh-jatuhnya tadi mengikuti lagunya. Sehingga nanti Mas Ari sama Mbak Anggun juga gak merasa bahwa itu disengaja. Tapi mengikuti temponya. Jadi setiap ada syncope kalau Anda langsung split saya kira lebih cocok. Iya. Okay. Tapi konsepnya suka ya? Konsepnya saya suka sekali. Tidak ada nilai plus, tepuk tangan dulu dong. Kita dengar komentar pertama kita dari Maya. Gimana Maya? Overall? Aku sih tadi waktu ngelihat mereka jatuh-jatuh segala macam pakai high heels, aku cuma pengen ngingetin aja hati-hati pada umur 40 tahun ke atas. Soalnya nanti kenapa? Penipisan bantalan tulang belakang. Karena saya mengalaminya sekarang. Dalam nih. Udah tua. Dalam nih. Dan juga pengecilan beberapa bentuk. Nah, otot, apa itu? Maksudnya yang otot, mana itu? Ya, ototnya otot mengecil. Ya. Ya. Kalau betis kaki ya. Gencet-gencet itu mengecil nanti. Ya. Okay. Pokoknya kekompakan. Kalau ini adalah tarian, kekompakan tolehan kepala ke kanan ke kirinya harus kompak. Karena ini tadi kalian masih sangat berantakan banget. Dan banyak kecelakaan juga. Jadi kalau misalnya minggu depan atau suatu saat masuk ya. Yeah. Harus lebih kompak ke kanan ke kirinya. Tapi kalau sebagai sebuah pertunjukan dari mata seorang Maya, asik nggak untuk ditonton? Asik, cuman aku setuju sama Mas J bahwa ini sebenarnya adalah Firaun ya.
ini adalah zaman Mesir, emang kayak kakek-kakek nenek-nenek sih. Betul-betul, saya setuju saja. Oh. Itu sangat tidak enak dilihatnya gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Maya. Oke. Download aplikasi resmi Indonesia's Got Talent yang tersedia untuk iOS dan Android.